dan kos. Polisi amankan pasangan mesum. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi. Kepolisian Sektor Baamang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah menggelar razia penyakit masyarakat ke sejumlah hotel, losmen, hingga kos-kosan dan mengamankan sejumlah pasangan diduga mesum Selasa malam 25 Januari 2022. Saat merazia sebuah hotel dan dua buah kos-kosan, petugas Polsek Baamang mengamankan dua pasangan bukan suami istri yang tengah berduaan dalam satu kamar sehingga langsung dibawa ke Polsek Baamang untuk dimintai keterangan. Kapolsek Baamang, AKP Ratno mengatakan, kegiatan operasi tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat, sehingga pihaknya menurunkan personel untuk menelusuri lokasi, seperti hotel, losmen hingga tempat kos. Selanjutnya, pasangan yang terjaring dibawa ke Mapolsek Baamang untuk dimintai keterangan dan diberikan pembinaan agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. Selain razia ke hotel dan tempat kos, petugas Polsek Baamang juga menyisir tempat yang diduga kerap digunakan untuk transaksi narkoba. Namun sepanjang kegiatan, hasilnya tidak ditemukan ada yang transaksi narkoba. Praskian Toro untuk Tabingan TV.